Assalamualaikum para set trading kali ini kita sudah di chapter 19 atau season 1 episode 20 dan untuk cerita kali ini saya ingin kalian semua mengingat kejadian saat di chapter 8 di mana Reddington menjenguk ayah angkat Kin yang juga teman baiknya di rumah sakit Dan saat itu ayah angkat Kin yang merasa hidupnya tidak akan lama lagi Berkata kepada Reddington bahwa dia akan memberitahu agent Kin tentang latar belakang Kin yang sebenarnya Reddington yang mengetahui itu akhirnya membunuh temannya sendiri Karena Reddington tak ingin Agent Kin sampai mengetahui latar belakangnya Karena menurut Reddington jika Kin sampai mengetahuinya Maka itu akan membahayakan keselamatannya sendiri Dan di episode sebelumnya kita melihat pertengkaran hebat antara Agent Kin dan suaminya Karena Agent Kin sudah mengetahui siapa suaminya sesungguhnya Dan dalam perkelahian itu Kin harus menerima kekalahan tapi sebelum Tom pergi, dia memberitahu Ken tentang sesuatu yang menurutnya harus diketahui agent Ken tentang. Bington. Dan untuk itu, Tom menyuruh Agent Kin membuka kotak milik Tom di sebuah bank dengan kunci yang ditemukannya. Dan sin akhir di episode sebelumnya, Agent Kin sangat terkejut setelah melihat isi kotak milik Tom itu. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita saksikan saja di video kali ini. Dan untuk itu, perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Cerita dimulai di Republik Ceko, di kota Praha, di mana di sini seorang politisi Emil Dusek yang juga bekerja sama dengan Reddington memasuki sebuah limusin yang sudah dia pesan. Namun, saat di dalam mobil, ternyata sang supir sengaja mematikan AC-nya yang membuat Emil merasa kepanasan, dan akhirnya Emil terpaksa meminum minuman yang sudah disiapkan sang supir. Dan setelah Emil meminumnya, inilah yang yang terjadi. Emil Dusek seketika tidak sadarkan diri dan kemudian sin berpindah di mana Emil terbangun di sebuah kamar dan dia melihat seorang laki-laki yang sudah tidak bernyawa ada di kamar itu juga dan tak lama kemudian polisi menggedor kamar itu. Yang pada akhirnya Emil pun ditangkap oleh polisi atas tuduhan pembunuhan Dan akibat kasusnya ini Emil terpaksa mengundurkan diri sebagai senat Karena ingin fokus pembelaan dirinya di pengadilan Dan sang supir yang melihat berita itu dari media televisi di bandara Terlihat sangat senang Dimana kita bisa asumsikan Itulah tujuan yang memang diinginkan pria ini dan tentu saja dialah Blacklist Reddington kali ini yang mempunyai julukan The Kingmaker. mana The Kingmaker ini adalah seorang ahli politik yang ahli dalam memanipulasi karir politik. Dia bertindak sebagai tentara bayaran yang membawa politisi ke puncak kekuasaan atau menghancurkan karir mereka. Itulah latar belakang The Kingmaker. Maker. Welcome! The house is yours until I return. Akibat kejadian Emil Dusek ini, Reddington menemui salah satu mitra bisnisnya yaitu Nico Demakis. Dan Reddington akan tinggal di rumah Nico ini untuk sementara karena Nico akan pergi mengurus bisnis Reddington. Kemudian Reddington menyampaikan kepada Nico bahwa Reddington berkeyakinan kejadian Emil di Praha itu disebabkan oleh The Kingmaker sebagai cara untuk melemahkan kepentingan Reddington dan sindikatnya. Tapi untuk saat ini, Reddington tidak mengetahui siapa yang sudah menyewa The Kingmaker untuk melakukan itu. Niko yang mendengar itu menjawab dengan berkata bahwa dia diberitahu anggota sindikat readington yang lain yang terjadi ini dilakukan oleh musuh misterius yang sama yang telah mengganggu readington selama berbulan-bulan, dan Praha hanyalah salah satu contohnya. Seseorang itu telah mencurahkan banyak waktu dan energi untuk mendepresiasi bisnis readington. Dan siapapun musuh yang tak terlihat ini, anggota sindikat readington yang lain itu berpikir musuh itu hanya. Mengejar Reddington Dan Niko juga menyampaikan Untuk saat ini anggota sindikat Reddington Yang lain mungkin akan tetap setia Kepada Reddington Tetapi itu tidak akan selamanya For now, they remain loyal, but they won't forever. Reddington yang mendengar itu Menyuruh Nico untuk menyampaikan Pesannya kepada anggota sindikat Yang sudah memberitahu Nico Perihal perkataan tadi Dan inilah pesan yang ingin Disampaikan Reddington dan di scene ini saya bisa asumsikan bahwa musuh yang dimaksud Nicole tadi adalah Berlin Tapi untuk saat ini Rennington masih belum mengetahui sosoknya Di sisi lain di kediaman Agent Kin kita akhirnya mengetahui tentang isi kotak yang disimpan di sebuah bank oleh Tom. Dan ternyata isinya adalah sebuah foto yang menunjukkan Reddington berada di rumah sakit tempat ayah angkat Kin dirawat sebelum dibunuh oleh Redington dan setelah ini Kin memperlihatkan foto itu kepada Donald tapi dia tidak memberitahu Donald bahwa foto itu berasal dari Tom karena Kin masih tak ingin Donald dan yang lain mengetahui masalah tentang suaminya itu. Di sini Kin menyampaikan kepada Donald bahwa Redington berada di rumah sakit tempat ayah angkat Kin dirawat sebelum meninggal. Tapi Kin belum mengetahui mengapa Redington ada di sana. Donald yang mendengar itu berspekulasi dengan berkata mungkin saja reddington berteman dengan ayah angkat Kin dan ingin mengucapkan selamat tinggal kepada temannya. Tak lama kemudian reddington menghubungi Kin yang tentu saja untuk memberi Kin dan kawan-kawan sebuah kasus. Donald yang mengetahui itu menyarankan untuk bertanya kepada reddington tentang foto yang baru saja diperlihatkannya. Tapi bikin menjawab, dia tidak akan bertanya kepada Reddington jika belum mendapat konfirmasi keaslian foto itu. Fred, where is Tom? He's in New York. Not to worry, my people are watching. Kemudian scene berpindah di mana Kin mendatangi Reddington di rumah Nico. Disini langsung bertanya tentang di mana Tom sekarang tapi tidak menanyakan masalah foto itu. Reddington mendengar pertanyaan Kin itu menjawab bahwa Tom sekarang ada di New York dan menyarankan Kin untuk tidak perlu mengkhawatirkannya karena anak buah Reddington masih mengawasinya. Dan Reddington menyampaikan yang lebih penting sekarang adalah kasus yang akan diberikannya yaitu The Kingmaker Blacklist Reddington kali ini Dimana di sini Reddington menyampaikan kepada Kim tentang sosok The Kingmaker bahwa Reddington belum pernah bertemu sosoknya Tapi akibat The Kingmaker itu Reddington baru-baru ini kehilangan banyak waktu dan uang karena bakatnya Dan Reddington mengungkapkan The Kingmaker bertanggung jawab atas naik turunnya beberapa politisi dan negarawan paling penting di dunia, sementara Reddington menjelaskan tentang sosok The Kingmaker kepada Kin. Di sisi Kingmaker, ternyata dia sedang menemui salah satu kliennya yang sekarang menjabat sebagai anggota Dewan Negara yang bernama Patrick Chandler. Di sini Kingmaker meminta Patrick untuk melintas ke jembatan ini pukul 4 sore. Dan rencananya pukul 4 sore itu akan terjadi sebuah kecelakaan yang sudah disiapkan The Kingmaker. Dan jika Patrick menolaknya, Kingmaker akan menghancurkan karir politik Patrick ini. Karena sebelumnya Kingmaker lah yang sudah membuat Patrick menjadi anggota Dewan Negara. Yang akhirnya Patrick pun bersedia mengikuti rencana Kingmaker itu. Dan saat pukul 4 sore, Patrick ternyata membawa anak dan istrinya melintas jembatan itu. Dan kingmaker yang melihat itu menyuruh salah satu orang suruhannya untuk bersiap-siap. Dan kemudian setelah Patrick dan orang suruhan Kingmaker sama-sama melintas di jembatan, inilah yang terjadi. Oh my God. Mobil Patrick jatuh ke sungai yang tepat di bawah jembatan. Dan akibat kecelakaan itu, istri Patrick harus kehilangan nyawanya. Tapi anaknya berhasil diselamatkan. Dan media malah memberitakan bahwa itu adalah kecelakaan tabrak lari. Dan Patrick malah mendapat simpati publik. Namun Reddington yang melihat berita itu bersama Kin mengungkapkan pendapatnya bahwa kecelakaan itu Reddington yakini adalah ulah The Kingmaker. Dan untuk itu, Redington menyarankan kin untuk melihat ke TKP jembatan. Itu karena Redington yakin jejak ban yang dikendarai orang suruhan the king maker pasti sudah tidak ada. Go out to the bridge, setelah dari sini, Kin memberitahu timnya tentang kecelakaan di jembatan itu. Yang menurut Reddington itu adalah ulah The Kingmaker. Dan Aram juga akhirnya berhasil mendapatkan foto sosok The Kingmaker. Yang pada akhirnya Cooper yang mengetahui itu menyuruh Kin dan Donald untuk mengikuti arahan Reddington untuk mengecek TKP kecelakaannya. Tapi sebelum Kin dan Donald pergi ke sana, Kin meminta Aram untuk mencari rekaman CCTV rumah sakit tempat ayah angkat Kin meninggal. Dan Aram berhasil mendapatkannya. Dan Kin pun melihat Reddington memang ada di sana keluar dari rumah sakit jam 4.30 sore. Kin yang melihat itu berkata kepada Aram, Reddington keluar dari rumah sakit satu jam sebelum ayah angkat Kin meninggal. Karena rumah sakit memberitakan ayah angkat Kin meninggal jam 5.30. Jadi kesimpulannya mereka belum mengetahui bahwa Reddington yang sudah membunuh ayah Angkat Kim. Why was Chandler even on this bridge at all? Chandler didn't even try to stop. Yeah, uh, he'll say he didn't have time. Kemudian scene berpindah di mana dan Donald pergi ke jembatan untuk mengecek TKP-nya. Dan setelah melihat TKP-nya, Kin berspekulasi apa yang dikatakan Reddington memanglah benar. Kecelakaannya seperti memang sudah direncanakan. Dan mereka memutuskan untuk mendatangi Patrick Chandler. Namun Patrick berhasil memberikan alibinya yang sudah dia siapkan. Yang akhirnya Kim dan Donald tidak menemukan petunjuk atau bukti keterlibatan Patrick ini. Tapi saat Donald dan Kin ingin pergi, Donald mendapatkan telepon dari kontaknya memberi informasi bahwa ada saksi mata yang melihat kejadian kecelakaan itu, dan saksi itu melihat mobil van yang terlibat kecelakaan di jembatan itu ada di suatu tempat. Donald pun meminta alamatnya, tapi ternyata di sisi Kingmaker, dia mendatangi orang yang mengemudikan mobil van itu, dan Kingmaker yang mengetahui kepolisian akan menemukan pria ini karena kecelakaan tadi tidak sesuai rencananya akhirnya membunuh pria ini yang bernama Arthur Ruiz dan setelah Donald tiba di tempat ini, dia hanya menemukan mayat Arturo yang terlihat seperti bunuh diri kita tahan sebentar tentang kasus ini karena Sin berpindah di mana Paddington menemui Alan Fit anggota senior sindikat organisasi kabal di sini Reddington meminta bantuan Alan untuk membantunya menghadapi musuhnya ini, maksudnya Berlin, karena musuhnya itu telah menyerang infrastruktur utama Reddington seperti bisnis Reddington, kepentingan Reddington dan sekutu-sekutu Reddington. Dan untuk itu Reddington meminta bantuan Alan dan member-member kabal yang lain karena jika musuhnya ini sampai menang, Reddington mengungkapkan itu akan merugikan sindikat kabal sendiri karena bisa saja rahasia kabal yang dimiliki Reddington selama pertama ini akan jatuh di tangan musuhnya itu. Dan jika Reddington harus mati dari musuhnya itu, maka itu sudah pasti akan sangat merugikan sindikat kabal. Karena para hasil Redington Reddington akan mengekspos ke publik tentang organisasi kabal. And if I die, it yang pada akhirnya Alan V terpaksa mengadakan rapat bersama dengan member-member Kabal untuk membicarakan keinginan Reddington yang meminta bantuan Kabal untuk menghadapi musuhnya itu. Di kita akhirnya mengetahui tentang sosok member-member sindikat organisasi Kabal yang terlihat dari negara-negara besar seperti Asia, Eropa, Timur Tengah maupun Amerika Latin. Dan di sini Alan mencoba meyakinkan member-member yang lain agar membantu Reddington. Karena menurut Alan, jika Reddington sampai kalah atau harus kehilangan nyawanya, maka itu akan berdampak pada organisasi kabal ini. Tapi para member sebagian malah lebih takut terhadap musuh yang dihadapi Reddington itu. Yang pada akhirnya para anggota mengadakan pemungutan suara apakah akan membantu Reddington atau mem biarkannya saja menghadapi musuhnya sendiri Dan hasil pemungutan suara ini akan kita ketahui nanti ketika Alan bertemu dengan Reddington lagi The Ruiz to tie up Lusanne. problem is we'll never be able to prove it. Kembali ke kasus setelah menemukan mayat Arturo itu, Malik mendapat informasi setelah menyelidiki panggilan terakhir yang dilakukan Arturo. Di mana beberapa hari sebelumnya, Arturo mendapat telepon dari sebuah telepon umum yang dicurigai Malik dari Kingmaker. Namun setelah King pergi ke sana, dia tidak menemukan apapun. Yang pada akhirnya, Reddington membantunya untuk memastikan apakah benar Kingmaker menelpon Arturo menggunakan telepon umum ini dengan mendatangi sebuah restoran yang tersembunyi yang tidak jauh dari letak telepon umum itu. Back. Would you check your no, thank you. Sambil menunggu kenalan Reddington yang memiliki tempat ini, Kin bertanya kepada Reddington apakah Reddington dan ayah angkatnya saling mengenal. Karena Kin tahu Reddington ada di rumah sakit dan Kin minta dijelaskan kenapa Reddington ada di rumah sakit saat itu tapi tidak memberitahu Kin sebelumnya. Redington yang mendengar itu pun menjawab dengan berkata bahwa dia dan ayah angkatnya memang saling mengenal Dan Redington mengungkapkan dia ada di rumah sakit saat itu hanya untuk mengucapkan selamat tinggal Tapi Redington tidak memberitahu Kin bahwa dialah yang sudah membunuh ayah angkatnya How did you know each other? Why were you there? I knew your father and he knew me. I went to see Sam before he died. Dan tak lama kemudian perbincangan mereka terganggu karena pemilik tempat ini akhirnya tiba juga. Dimana di sini Reddington bertanya kepada kenalannya ini dengan memperlihatkan foto The Kingmaker. Dan ternyata Kingmaker juga ada masuk ke restoran ini setelah diberitahu kenalan Reddington ini. Dan bahkan kenalan Reddington ini memberitahu hotel tempat Kingmaker menginap. Dan setelah Donald dan King pergi ke hotel itu, mereka tidak menemukan The Kingmaker, tapi mereka menemukan sebuah laptop yang terlihat menampilkan cetak biru rumah seseorang. Dan setelah mereka memberitahu Aram tentang cetak biru rumah itu, Aram berhasil mengetahui bahwa rumah itu adalah rumah milik seseorang senator Amerika. Kim dan kawan-kawan pun akhirnya berspekulasi bahwa target Kingmaker selanjutnya adalah senator Amerika yang mempunyai rumah itu. Cooper yang mengetahui itu menyuruh King dan Donald untuk segera pergi menuju rumah senator itu. Dan di sisi lain di rumah senator itu dia terbangun karena alarm rumahnya menyala dan sang senator pun mencoba mengeceknya dengan membawa senjata dan saat dia tiba di ruang tamunya Kingmaker mengambil senjata milik senator itu lalu menodongnya dan ternyata rencana Kingmaker adalah membunuh senator ini dengan alibi senator tewas akibat dibunuh oleh seorang perampok dan Patrick yang nantinya akan menjadi senator selanjutnya. Yang pada akhirnya bersamaan dengan King dan Donald tiba di rumah itu, Kingmaker membunuh senator itu. I'll go Kemudian saat Kim dan Donald memasuki rumahnya, dia hanya melihat tubuh senator yang sudah tidak bernyawa. Kim dan Donald pun berpencar untuk mencari Kingmaker yang masih bersembunyi di rumah ini. Yang pada akhirnya, Kim berhasil menemukan Kingmaker. Tapi, dia hampir saja terbunuh olehnya jika Donald tidak membunuh The Kingmaker. Oh. Dan itulah akhir kehidupan Blacklist Reddington kali ini. I've been here for 20 dan di sisi Reddington, dia akhirnya bertemu dengan Alan Fit di suatu tempat. Dan Alan memberitahu hasil keputusan para member-member kabal yang ternyata menolak untuk membantu Reddington. Dan tak ingin ikut campur dalam peperangan antara Reddington dan musuhnya itu. Karena para member kabal sebagian masih tidak percaya Reddington memiliki rahasia tentang organisasi kabal. Yang dimana para member kabal berkeyakinan Reddington hanya menggertak saja. Reddington yang mendengar itu sangat kesal dan berkata dia pasti akan memenangkan peperangannya. Dan suatu saat jika Alan membutuhkan bantuannya maka Reddington juga tidak akan membantunya. Alan yang mendengar itu pun pergi meninggalkan Reddington tanpa berkata sedikit pun. Dan di sini saya akan memberitahukan kepada kalian sedikit tentang rahasia kabal yang dimiliki Redington. Itu yang sebenarnya Redington memang memiliki rahasia itu, yang nantinya akan disebut sebagai hulkroom. Karena di episode kedepannya yang saya lupa tepatnya di episode berapa, kita akan melihat Redington mengekspos organisasi sindikat kabel. Kemudian, setelah Alan pergi, Ejen Kinn menghubungi Redington, dan Kinn menyampaikan bahwa kasusnya telah selesai. Reddington mendengar itu meminta Kin untuk mempertemukannya dengan Kingmaker selama 10 menit saja. Karena itulah alasannya dia memberikan kasus The Kingmaker untuk bertanya perihal siapa yang sudah mempekerjakannya saat di Praha. Kin pun menjawab dengan berkata bahwa itu tidak mungkin akan terjadi karena The Kingmaker sudah tewas dibunuh oleh Donald. Reddington mendengar itu terlihat sangat kesal dan langsung menutup telepon agent Kin itu. Kemudian Sin berpindah di kediaman Patrick yang sedang diwawancara akibat tewasnya senator Amerika. Tapi tak lama Donald dan Kim tiba untuk menangkap Patrick karena berkonspirasi untuk melakukan pembunuhan. Dan tak lama setelah ini, arah menelpon agen Kim memberitahu bahwa dia baru saja menemukan kebenaran yang menurutnya sangat penting untuk diketahui Kim yaitu tentang waktu jam ayah angkat Kin meninggal. Di mana berkata, setelah dia menanyakan pihak rumah sakit, ayah angkatnya memang ditemukan tewas jam 5.30. Tapi laporan medis mengatakan ayah angkatnya tewas satu jam sebelum dia ditemukan. Dan itu adalah waktu 4.30 yang bersamaan jam Reddington terlihat meninggalkan rumah sakit itu. He was there when my father died. Kin yang mengetahui itu langsung mendatangi Reddington dan bertanya kepada Reddington apakah Reddington yang sudah membunuh ayah angkatnya. Karena di telepon terakhir Kin dengan ayah angkatnya, ayah angkatnya ingin menyampaikan sebuah rahasia kepada Agent Kin. Dan Kin bertanya apakah itu alasannya Reddington membunuh ayah angkatnya. Dan inilah jawaban Reddington. Did you kill him? Yes. Dimana Tading Chan mengakui dia memang membunuh ayah. Angkatnya dengan alasan untuk mengakhiri penderitaannya karena menurut Reddington ayah Angkatnya itu sedang sekarat dan jika dia tidak sekarat maka Reddington yakin ayah Angkatnya tidak akan mau memberitahu rahasia yang bisa mengancam keselamatan Agent Keen tapi apapun alasannya Keen sangat kesal atas apa yang dilakukan Reddington itu dan Keen yang sangat kesal itu pergi dengan berkata bahwa semuanya sudah berakhir Keen Tak ingin mempunyai hubungan lagi dengan Reddington dan menyebut Reddington adalah monster yang tak mempunyai hati nurani. Kemudian, kita melihat Kin yang sangat sedih saat tiba di rumahnya karena kita mengetahui Kin mendapatkan cobaan yang sangat berat, seperti masalah dia dan suaminya. Lalu, ditambah lagi dengan mengetahui perbuatan Reddington yang sudah membunuh ayah angkatnya, dan di sini dia memutuskan untuk melepaskan cincin pernikahannya dengan Tom, dan kemudian... I didn't know where else to go. dia mendatangi Donald di tempat tinggalnya, di mana Agent Kin akan menghabiskan malamnya di tempat tinggal Donald itu. Dan itulah scene penutup kali ini. Dan untuk kalian, jangan berpikir yang lain-lain. Mungkin saja mereka menghabiskan malamnya untuk menceritakan masalah yang baru saja dihadapi Agent Kin. Dan itulah akhir kisah episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang masih setia mendengarkan cerita saya sampai akhir video. Jangan lupa kalian like video ini. Subscribe bagi kalian yang belum, lalu dukung saya juga dengan memfollow guys saya yang ada di deskripsi agar saya semangat untuk selalu melanjutkan cerita ini. Akhir kata, saya pribadi pamit undur diri dan kita akan berjumpa lagi di cerita selanjutnya dengan Blacklist Reddington yang bernama Ben someone